Halo sahabat, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joy, rencana nih hari ini nih mau bikin konten. Pohon bonsai. Pohon bonsai. Pohon bonsai. Bagaimana caranya terdilkan pohon bonsai? Ya, pohon bonsai ini sudah pecah daun. Nah, ini contohnya. Nah, sahabat, ini pohon bonsai. Ini kurang jelas, agak digeser dikit. Iya, pohon bonsai kelapa yang sudah pecah daun, dan kalau di kita taruh makan tempat ini, bagaimana caranya untuk dikerdilkan, mengerdilkan pohon tersebut? Oke, guys, sahabat. Joy akan memberi tip untuk cara mengkerdilkan bonsai kelapa. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, lanjut. Ya, kita mulai. Yang pertama-tama kita
kasih. Oke, kalau sudah begini jangan dipotong datar karena pucuk ini akan menggenangi air di tengah-tengah pucuk. Kita akan miringkan supaya air itu tidak menggenang di pucuk. Oke, kita kasih miring sedikit. Ini apa ini?
Ini udah agak pecah nih. Ya. Supaya air itu bisa mengalir, air dan getahnya bisa mengalir ke bawah. Ya. Kasih miring, jadi air akan mengalir, air dan getahnya akan mengalir ke bawah. Dan untuk sementara kasih tisu. Untuk menghindar dari serangga, sekalipun itu semut pasti akan memakannya pucuk ini. Untuk menghindari, untuk beberapa jam kemudian kita ganti tisu ini. Untuk beberapa jam kemudian kita ganti, karena tisu ini mengandung cairan dan akan mengundang aroma-aroma semut, dan semut pun akan menggigit tisu. Kita kontrol beberapa jam kemudian, dan kita lebih tebal lagi seperti ini, dan kita akan ikat nanti 1 jam atau 2 jam kemudian. Kita kontrol dan ganti tisu. Oke guys, seperti ini kita tebas rencana mengkerdilkan bonsai kelapa yang sudah pecah daun dengan cara menebas pohon terlebih dahulu. Kita tunggu 1 bulan 1 minggu. Joy akan mempunyai sampel-sampel yang lain. Oke guys, berikutnya akan Joy beritahukan yang sudah terjadi bonsai dikerdilkan. Jangan lupa subscribe, like, komen. Oke, kita tunggu. Tunggu bonsai tersebut 1 bulan 1 minggu. Pucuk ini akan muncul daun-daun kecil, yaitu bonsai. Nah, ini yang bonsai yang sudah terjadi, ya sudah siap kerdil ini bonsainya. Sayang ini belum dirapikan. Ini akarnya bisa diangkat, dan wadahnya pun akan segera diganti, sudah berbentuk bonsai. Oke guys, berikutnya ini bonsai ya sudah kerdil pula. Ini diperkirakan kemarin kurang lebih 3 minggu, ini hampir satu bulan sudah berbentuk, sudah pecah daun bonsai.
Nah ini guys, sahabat Joyce belum merapikan, masih berbentuk ya maklum dari kurang kontrol mancing terus kontennya. Sekarang Joyce punya bonsai belum terkontrol, baru kali ini dikontrol, sudah 1 tahun. Ini udah beberapa kali ditebas, ini udah 3 kali tebas. Nah, seperti ini terjadi, ini juga udah 3 kali tebas. Ini kurang lebih baru 2 kali kejadian, yang ketiga kali seperti inilah. Oke, berikutnya. Nah ini nih guys, ini 3 kali semua rata-rata udah 3 kali tebas, sudah pecah daun. Ini 3 minggu rata-rata, 3 minggu sudah hampir 1 bulan penebasannya. Nah ini akibat waktu penebasan kurang kontrol. Pada saat penebasan ini digigit semut pucuknya seperti ini, dia tetap hidup, tapi seperti ini. Kita menunggu pucuk berikutnya ya, saya akan biarkan sementara seperti ini. Nah yang ini 1 bulan 1 minggu. Nah ini kalau nggak salah sudah 3 kali tebas. Inilah yang dikatakan bonsai yang sudah jadi. Ini akibat digigit semut waktu pada saat pucuk. Iya, tisunya digigit juga langsung tembus ke pucuknya seperti ini. Nah ini nih. Nah itu juga banyak semut yang putih-putih itu. Sarang semut. Oke guys, seperti ini. Joy punya bonsai. Ini yang dikatakan bonsai pecah daun yang sudah jadi kerdil. Cuman Joy belum merapikan dari wadahnya. Wadahnya belum. Tapi kalau wadahnya yang bagus, bonsai pun ikut bagus. Oke, berikutnya. Ini bonsai yang kemarin 2 kali tebas. Waktu ada penebasan kurang kontrol, karena ini pucuk sudah digigit semut, tebas ulang. Ya, akhirnya jadi begini. Yang putih-putih dari kasih bedak supaya semut tidak menjalar ke pucuk. Oke guys, berikutnya ini baru 2 minggu penebasan, baru 2 minggu seperti ini pecah daun. Ini juga akan pecah, ini udah cantik ini. Wadahnya dan akarnya tinggal dinaikkan kembali, dinaikkan lagi. Yang ini sama kejadiannya, yang ini sama kejadiannya dengan yang ini, karena pada saat penebasan kurang kontrol, semut sudah berkerumun di sini. Nah ini manis rupanya ujungnya ini. Oke guys, nah ini udah 3 minggu ini belum ada pembenahan. Kalau bonsai yang ini cantik, ini udah cantik, yang ini udah pecah daun seperti ini. Oke guys, sampel-sampel yang sudah jadi bonsai
kerdil seperti ini. Ini pun kayaknya belum jadi kerdil ya. Ya, mungkin akan ada penebasan ulang. Mudah-mudahan akan dilaksanakan penebasan ulang dan pemenahan wadahnya. Oke guys, demikian semua halaman guys, semoga bermanfaat. Dan yang ini bonsai yang belum jadi, baru penanamannya, baru nanam bonsai 1 bulan yang lalu. Seperti ini beli ini belum bisa daun. Oke. Semoga bermanfaat. Buat konten Joy. Semoga bermanfaat konten Joy dan bisa diambil yang terbaik. Kira-kira ini pun Joy sesuai dengan pengalaman dari bonsai itu sendiri. Jadi Joy akan merapikan semua Joy punya bonsai. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.